terasa kita sudah di penghujung tahun. Sudah Desember, sebentar lagi Natal. Ya, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita mulai ibadahnya. God is listening, God is listening. When we pray, when we pray. Close your eyes so nicely, fold your hands so quietly. Now we'll pray, now we'll pray. Allah Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami mau mendengarkan pujian Bapa. Tolong berkati Bapa agar kami dapat bernyanyi Bapa dan menyenangkan hatimu di dalam puji-pujian kami. Terima pujian kami Bapa. Semoga kiranya Engkau selalu berkati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita mau dengar dua lagu puji-pujian. Apa itu? Jingle Bells dan juga Silent Night. Lah, kita kan sebentar lagi sudah di bulan Desember ya. Nah, kita mau dengarkan dua lagu puji-pujian ya yang bertemakan Natal. Yuk sama-sama bangkit berdiri dan bernyanyi pujian. Come
That was great! Let's sing it again! Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, what fun it is to ride. Oh, what fun it is to ride. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Nah, anak-anak, semua pasti sudah semangat, bukan? Dengar lagu Jingle Bells dan juga Silent Night. Nah, kita mau baca Alkitabnya. Oh, Alkitab Ibu Guru mana ya? Here, this is my Bible. Where is your Bible? Yuk, kita mau nyanyi ya. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone for the word of God. The Bible. Take your little finger, pat, pat, pat. Take your little finger, pat, pat, pat. Take your little finger, pat, pat, pat. Pat the Holy Bible. I love to look my Bible, I love to look inside. I love to turn its pages to see what I can find. I love to look my Bible, I love to look inside. That's God's words in the Bible, and that is what I find. Bacanya ada di Lukas 2 ayat 30-31. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Amin. Kita mau dengarkan khotbah dari Ibu Guru Fitrin yang bertemakan malaikat membawa kabar baik. Kepada siapa? Kepada Maria. Yuk kita sama-sama untuk dengarkan khotbah dari Ibu Guru Fitrin. Oh, sebelum itu kita harus berdoa dulu ya. Allah Bapa, terima kasih hari ini kami dapat berkumpul bersama di rumah-Mu. Kami mau Bapa dengarkan firman yang disampaikan oleh Ibu Guru Fitrin. Kiranya Bapa setiap dari kata-kata Ibu Guru Fitrin itu hanya daripada-Mu saja. Berkati Bapa agar kami selalu fokus dalam mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa sambil mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama dengarkan khotbah dari Ibu Guru Fitrin ya. Shalom anak-anak, apa kabar kalian semua? Pasti sehat semua ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman tentang malaikat yang membawa kabar baik. Ketika genap 8 hari, bayi Yesus disunat. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Maria dan Yusuf amat begitu heran akan apa segala yang dikatakannya tentang Yesus, bahwa anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Maria dan Yusuf amat begitu heran akan apa segala yang dikatakannya tentang Yesus, bahwa anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Sama seperti Simeon, kiranya hati kita begitu sukacita ketika mendengar firman, ketika bangun pagi di hari Minggu.
Kiranya anak-anak bersuka cita ya, semangat karena mau beribadah dan mendengarkan firman sambil mempersiapkan diri dan hati dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini ya Bapa, yang mengajarkan kami kembali Bapa. Kiranya Bapa kami bisa memiliki hati seperti Simeon Bapa, yang begitu bersuka cita Bapa sampai mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bapa, bantu kami agar kami bisa mempersiapkan selalu hati kami Bapa saat kami mendengar firman-Mu, sehingga benih firman-Mu bisa masuk ke dalam diri kami dan kami bisa menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa, sebentar kami akan memberi persembahan Bapa, tolong kira Engkau berkati orang tua kami yang telah menyediakan Bapa, kira Engkau menerima persembahan kami seperti Engkau menerima persembahan Habel. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sudah semua, kalian sudah nyanyi pujian, dan sudah dengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau tutup ibadah ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, kita bertemu lagi tahun depan. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan berkati.